Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem gaji di Menggo. Sistem gaji di Menggo itu adalah sebulan sekali. Catat, sistem gajinya sebulan sekali. Artinya hari ini kita live nih. Contohnya bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari kan, 1 sampai 31 set. Kita live selama sebulan penuh. Del. Terus kita dibayar kapan? Sementara itu selama 1 bulan itu kita sudah mendapatkan gaji. Kita sudah mendapatkan hasil. Terus mau dirupiahinnya kapan? Gajinya kapan? Nah, jadi tidak ada withdraw. Tidak ada penukaran, tidak ada apa. Otomatis akan digaji. Otomatisnya ini seperti ini. Begitu akhir bulan, ya kan? Tanggal 31. Tanggal 1-nya kan habis tanggal 31, tanggal 1 besoknya. Tanggal 1 kita tetap live seperti biasa. Seperti biasa kita live. Kita live seperti biasa. Lalu bayaran yang Januari gimana nih? Kan 1 Februari ke sana kita live biasa lagi tuh. Terus yang dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari ini gimana? Gajinya kapan? Gajinya itu laporan dikeluarkan tanggal 15 Februari. Ingat, live selama sebulan Januari, laporannya di tanggal 15 Februari. Pembayaran gajinya di tanggal 18, 3 hari kemudian ditransfer langsung ke rekening. Makanya waktu daftar kan diminta nomor rekening. Gampang kan? Paham gak nih? Paham gak? Live Januari, laporannya di tanggal 15, dibayarnya tanggal 18, 3 hari kemudian. Begitu juga yang 1 Februari itu. 1 Februari berarti laporannya di tanggal 15 Maret. Januari, Februari, Maret. Seperti begitu terus, pokoknya setiap bulan tanggal 15 laporan, 18 gajian, 15 laporan, 18 gajian, terus seperti itu. Nah, ini buat yang nggak punya kesibukan atau apa-apa, saya rasa untuk live seperti ini boleh dicoba. Kalau masalah konten atau apa, kita cek playlist yang ada di bawah ini, cari ide-ide kreatif konten untuk menjadi live streaming, menjadi host live streaming. Itu nanti ada di konten tersendiri. Intinya ini kita membahas tentang gajian. Ya, gajiannya itu berarti 1 bulan itu kita dibayar gajinya di tanggal 18, rutin setiap tanggal 18. Bagaimana bang, kalau tanggal 18 saya nggak dapat gaji gimana? Pasti digaji. Cuma gini, sekarang itu manusia itu ibarat kata berbagai cara untuk cari uang. Mau menipu, membohongi, merugikan orang itu biasa. Jadi ada agensi yang di sosmed gitu, dia buka, terima, mau daftar host kesini, gaji besar, daftar host kesini. Begitu orang pada daftar, udah live selama sebulan, tanggal 15-nya nggak dilaporin, 18-nya nggak gajian, agensinya kabur. Atau awal-awal dibayar dulu biar rajin live, begitu udah besar kabur. Maka itu cari agensi itu yang terpercaya, agensi host itu yang terpercaya, supaya menghindari itu tadi, menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Membawa lari uang orang itu kadang-kadang tidak ada kasihan lagi. Dia sudah live, sudah luangin waktu selama 1 bulan, uangnya malah dibawa lari. Mau laporin polisi, laporin kemana? Semua cuma kenal dari iklan. Kalau di saya kan lain, maksudnya saya jelas. Channelnya ada, orangnya ada, semuanya ada, insya Allah saya bayar. Ya gitu aja pemirsa. Kalau mau coba di Menggo Live, boleh coba daftar ke sini. Gajiannya insya Allah rutin. Tidak, karena selama bertahun-tahun jalan seperti ini tidak ada masalah. Tidak masalah, semua lancar. Semoga semuanya lancar. Intinya untuk perempuan, khusus perempuan nih, jangan yang laki-laki nggak bisa begini. Untuk perempuan yang mau cari nafkah di host live streaming, boleh datang ke sini dengan sistem gaji seperti itu. Udah jelas tuh, sebulan tanggal 15 gaji, laporan 18 gajian. Seperti itu dan seterusnya. Ya, berbagi enggak pernah rugi, rugi kalau enggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.